warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayu halukum muda? Bikhair Bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih insyaallah muda ya. Semoga sehat selalu. Semangat selalu. Sudah hadir semua belum ini muda yang di absen? Atau masih ada yang belum hadir? Nampaknya masih ada yang belum hadir, Bunda. Apa kita mulai duluan? Pekan lalu kita sudah selesai, Bunda, ya. Dari yang halaman bab lalu. Kita lanjut. Yang dari halaman 48, 49, 50, 51 itu latihan menulis, Bunda, ya. Sampai halaman 54 itu latihan menulis. Kita lengkap saja. Kita langsung masuk ke bab Al-Wahdatus Salisah, bab 3 budaya. Bab 3 halaman berapa ini? 56. Judulnya As-Sakanu. Oke, Al-Wahdatus Salisah bab 3 As-Sakanu, Bunda masih ada ingat? Tempat As-Sakanu. tinggal atau rumah. Iya. Tempat tinggal atau rumah. As-Sakanu tempat tinggal atau rumah. Jadi kalau begitu kita masuk ke percakapan Bunda seperti biasa. Saya baca nanti kemudian Bunda diikutin. Mari Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Situ percakapan antara Ahmad dan Hasan ya. Mungkin Ini lanjut. Hasan. Aina taskunu? Aina taskunu? Sudah Bunda. Sekali lagi. Aina taskunu? Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Askunu fi hayyil Matar. matar. Sekali lagi. Askunu fi hayyil matar. Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu Anta. anta? Sekali lagi. Wa aina taskunu anta? Wa aina taskunu anta? Anta. Askunu fi hayyil jami'ati. Askunu fi hayyil jami'ati. Sekali lagi bunda. Askunu fi hayyil jami'ati. Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Hal Taskunu taskunu fi fi baitin. Sekali lagi. Hal taskunu fi baitin? Hal taskunu fi baitin. Naam. Askunu fi baitin. Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Wa Wahal taskunu taskunu fi fi baitin? baitin. Sekali lagi. Wa hal taskunu fi baitin? Wa hal Wahal taskunu taskunu fi fi baitin? baitin. La askunu fi syaqqatin. La Askunu askunu fi fi syaqqatin. syaqqatin. Ma raqmu syaqqatika? Ma raqmu Ma syaqqatika? syaqqatika? Ya lagi bunda. Ma raqmu syaqqatika? Ma Raqmu raqmu syaqqatika? syaqqatika? Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Khamsah. Wa Wa khamsah. raqmu Wa ma baitika? raqmu baitika? Lagi bunda. Khamsah. Wa ma raqmu baitika? Khamsah. Khamsah. Wa Wa ma ma raqmu raqmu baitika? baitika? Tis'ah. 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 Khamsah berapa bunda khamsah? Lima. 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 Tis'ah. Sembilan. 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 Nah, ini Sembilan. nomor 9, nomor 5. Sebelum lanjut, kita artikan dulu bunda. Biar terbayang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina. Taskunu. Di Aina mana apa bunda? Aina.
Di mana? Nah, Di mana? Ya. airnya di mana? Tas gunung. Kamu Kamu tinggal. 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 Kamu tinggal. Seperti biasa, tas gunung ya. Pakai ta. Artinya kamu. Aina tas gunung di mana? Kamu tinggal. Aina tas gunung di mana kamu tinggal? Jawabannya, nah itu benar jawabannya askunu. Berarti taskunu itu kamu. Kamu siapa bunda? Laki-laki atau perempuan? Laki laki Laki-laki. laki Kalau berbicara dengan laki-laki pakai aina taskunu. Aina taskunu. Di mana kamu tinggal? Jawabannya askunu. Nah, askunu artinya bunda askunu. saya Saya tinggal oh, tinggal di saya tinggal banyak kata depan diganti kalau kalau ya yaskunu artinya apa bunda aina dia yaskunu tinggal di dia mana tinggal dia dia tinggal tinggal dia tinggal aina taskunu di mana kamu kamu tinggal. kamu tinggal jawabannya kalau askunu berarti Saya saya tinggal. tinggal kalau yaskunu Dia ya tinggal. jadi oke. Askunu fi hayyil matari. Askunu fi hayyil matari. Ada ingat mudah hayyil matari. Askunu saya Di tinggal. sekitar bandara. Ya kompleks bandara. Fi hayyil matari. Fi hayyil matari artinya saya tinggal di lingkungan bandara. 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 Askunu fi hayyil mafari. Saya tinggal di hayyil mafari sekitaran bandara. Bandara. Aina taskunu? Askunu fi hayyil mafari. Kemudian wa aina dan di mana taskunu anta dan di mana taskunu kamu tinggal. Tinggal. Anta untuk penegasan. Wa aina taskunu anta. Sudah cukup wa aina taskunu untuk penegasan tambahi anta. Wa aina taskunu anta. Wa aina taskunu anta dan di mana taskunu Kamu anta tinggal. kamu tinggal. Askunu saya tinggal fi hayyil jami'ati. Askunu fi hayyil jami'ati. Saya tinggal di sekitar lingkungan universitas. Universitas. Saya tinggal di lingkungan universitas. Hayyil jami'ati. Hayyil lingkungan jami'ati. Jami'ah. Apa bunda jami'ah? Universitas. Tadi almator. Almator bandara ya tambah hayil mator jadi lingkungan sekitaran bandara kalau yang ini jamiah artinya universitas tambah hayil jamiah lingkungan atau sekitaran universitas hayil madrasah artinya apa mudah dengan sekolah sekolah lingkungan sekolah askunu fi hayil madrasah saya tinggal di jadi kisaran lingkungan askunu fi hayil masjid di lingkungan masjid lingkungan saya masjid tinggal di lingkungan masjid kemudian bawahnya hal taskunu fi baitin nah hal taskunu hal udah hal apakah apakah hal apakah taskunu kamu tinggal fi baitin di rumah. Hal taskunu fi baitin apakah kamu tinggal di rumah? Naam. Nah, iya. Ya. Askunu fi baitin. Ya. Saya tinggal di rumah. Di rumah. Saya tinggal di rumah. Naam. Askunu saya tinggal di baitin di rumah. Kemudian ditanya balik, wahal taskunu fi baitin, wahal
Tasbunuti baitin dan apakah tinggal di rumah? In kamu tinggal di rumah. Jawabannya la. Tidak. Tidak. Tasbunuti syaqqatin. Nah, saya tinggal di apartemen. Syaqqatin apartemen. Apartemen. Askunu, saya tinggal di syaqqatin. Di apartemen. Nah, askunu syaqqatin, tidak, saya tinggal di apartemen. Kemudian bawahnya, ma rokmu syaqqatika. Nah, ma. Di sini ma. Nah, berapa rokmu? Nomor. Berapa nomor apartemen? Syaqqatika apartemen, apartemen adakah berarti apartemen kamu mu mu marok mu syaqqatika berapa nomor apartemen kamu berapa nomor apartemen kamu kalau laki-laki marok mu syaqqatika kalau perempuan ma syaqqatiki Marokmu syaqqatiki. Syaqqatiki. Marokmu syaqqatika untuk kamu. Marokmu syaqqatiki untuk perempuan. Perempuan syaqqatiki. Kemudian dijawab 5. Apa 5 sekarang? Khamsa. Khamsa. Itu angka 5 boleh ya? Angka 5, khamsah. Wa ma rokmu baitika. Wa ma dan berapa nomor rumahmu. Nomor baitika. Nomor rumahmu. Dijawab 9. Apa sekarang 9? Tis'ah. Tis'ah. Kemarin sudah sampai 9 belum hitung-hitungannya bunda? Sudah ya? Sudah. Oke, okay. Saya bahasa Indonesia, bunda sama bahasa Arab coba. 3. Salasatun. 5. Khamsatun. 4. Arba'atun. 2. Isnani. Isnani. 6. Sittatun. 7. Sab'atun. 8. Tsamaniyatun. 9. Tis'atun. 10. Asyaratun. Asyarat. Oke, berarti kalau marak musyakotika 7. Gimana? Tsamaniyatun. Tsamaniyatun. Wa marak mubaitika 3. Salah satu. Oke, sekarang kita baca sekali lagi, bunda. Dua kali lagi kita baca. Saya jadi Ahmad, bunda semua jadi Hasan. Mari, bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Taskunu. Aku di Hayir Matomori. Mator. Aina taskunu anta? Aina taskunu anta? Ya bunda, askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Fi baiti? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma rakmu syaqqatika? Khamsa. Wa ma rakmu baitika? Ma rakmu baitika? Tis'ah. Oke, sekarang gantian. Bunda jadi Ahmad, saya jadi Hasan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Naam. Askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Askunu fi baitin? La. Askunu fi syaqqatin.
Khamsa wa ma rakmu baitika? Oke, kita coba. Bunda, siapa yang mau nyoba Bunda berdua? Urutan aja, Ustaz. Yang di absen Bunda ya? Iya, di absen aja. Saya mau Tisara dong. Mbak Sara dan ya? Dah, silakan. Iya, baik. Yang menu duluan, yang menu Ustaz. Sarah jadi Ahmad dulu, Sarah. Silakan Mbak Sarah jadi Ahmad. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma rakmu syaqqatika? Khamsa. Wa ma rakmu baitika? Tis'a. Oke, sekarang gantian Mbak Sarah jadi Hasan. Oh, baik, saya jadi Ahmad. Silakan Bunda dua kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baiti? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma rakmu syaqqatika? Khamsa. Wa ma rakmu baitika? Tis'ah. Alhamdulillah. Lanjut. Mbak Fitri dan Mbak Fitria, silakan. Jadi Ahmad. Mbak Fitri yang jadi Ahmad, Mbak Fitri jadi Hasan, silakan. Fitri ya belum ada kayaknya Ustaz. Oh, belum ada. Belum masuk. Bunda Tiziana, silakan. Baik Ustaz, pasangannya dengan siapa Ustaz? Tadi dengan Bunda Fitri dan Bunda Tiziana. Silakan, Bunda Fitri jadi Ahmad. Udah dipilihan jadi Hasan dulu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Na'am. Askunu fi Na'am. Askunu fi baiti wa hal taskunu fi baiti? La, askunu fi syaqqatin. Ma rakmu syaqqatik? Ma rakmu syaqqatika? Khamsa. Wa ma rakmu syaqqati? Wa ma rakmu baitika? Tis'ah. Bunda? Tis'ah. Tis'ah. Oke, sekarang gantian Bunda. Jadi Hasan dan Ahmadnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu?
Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayy fi hayya fi hayya jami'ati. Hal taskunu fi baiti? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Askunu fi saqqatin. La. La taskunu fi saqqatin. Ma rakmu syaqqata? Syaqqatika. Ma rakmu syaqqatika? Khamsa wa ma rakmu baitika? Tis'a. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Bunda Ami. Bunda Ami. Silakan, dan Eyang Nani. Ya, siap Ustaz. Assalamualaikum, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eyang dulu ya. Siapa Ustaz? Bantu. Ya, Eyang jadi Eyang jadi Ahmad, Bunda Nani jadi Bunda Ami jadi Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eyang. Aina taskunu? Taskunu fi hayyil matar. Aina taskunu? Anta, Eyang. Taskunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baiti? Naam. Taskunu fi baitin. Fahal taskunu fi baitin? Nah, askunu fi syaqqatin. Ma rakmu syaqqatika? Khamsan. Wa ma rakmu baitika? Tis'a. Oke, kan dia marah rendah, ya kan? Ayo Mbak Ami dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inna taskunu? Askunu fi hayyil matar. Aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Askunu fi saqqatin. Ma rakmu saqqatika? Khamsa. Wa ma rakmu baitika? Tis'a. Oke, alhamdulillah, lancar sekali Bunda ya. Oke, lanjut Bunda Dery dan Bunda Lydia sudah ada? Namo Buddhaya. Silakan Bunda Dery dan Bunda Lydia. Bunda Dery, Bunda Dery sudah hadir? Baru masuk offline terlambat. Oh iya Bunda. Langsung baca enggak apa Bunda atau mau? Iya, nyimak dulu kali ya. Oke, siap. Mas Ali ada. Bunda Fitria sudah ada, Bunda Fitria? Oh, Ustaz, layarnya nggak ada ya, Pak Ustaz? Kok nggak nemu layarnya? Tidak kelihatan, Bunda, layarnya. Ada. Ini ada tuh, Ustaz. Tadi ada suaranya. Layarnya kelihatan nggak, Bunda? Ini ada, Ustaz. Oh, ya ada ikannya, Bunda. Ada ya? Oke, silakan. Bunda Lydia sama Bunda Fitria sudah ada belum, Bunda Fitria? Belum ya? Belum ada kali ya, Pak Ustaz. Kalau begitu lanjut. Bunda Nimas Ani sudah ada. Bunda Nimas Ani ada tadi, Ustaz. Oh iya, Bunda Sina ada, Bunda Sina Gawa? Menyimak, Ustaz. Yang dibacanya. Oh, menyimak. Berarti Bunda Lydia sama... Yang nulis nyimak baca Bunda ya, apa-apa ya. Ini Mas Ani. Ayo Ustaz, boleh. Yeah. Lu ada Bunda nyimak Mas Ani. Silakan, Bunda nyimak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hataskunu fi baitin? Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin.
Ma rokmu syaqqatika? Khamsa. Wa ma rokmu baitika? Tis'am. Oke, gantian sekarang udah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Waha taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqatin. Ma rakmu syaqqatika? Khamsa. Wa ma rakmu baitika? Tis'ah. Oke, alhamdulillah. Bunda Dery sudah siap? Insya Allah, Pak Ustadz. Oke, silakan. Bunda Dery, dengan yang belum. Bunda Dery sama saya boleh, Ustaz. Siapa, Bunda? Sama saya boleh, Mbak Dery. Oh iya, udah. Mau Mbak Uti. Oh iya. Bunda Anjani, ada Bunda Anjani? Yang lima nggak apa-apa membaca. Mbak Uti mau baca tuh, Pak Ustaz, Mbak Uti. Oh iya, silakan Mbak Uti dan Bunda Dery. Monggo. Ustaz, mana layarnya? Kok nggak ada lagi? Oh iya. Oh iya, Bunda. Maaf, Bunda. Ya, Mbak Uti, mulai. Ya, saya dari Ahmad ya. Saya dari Ahmad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Aina taskunu? Taskunu fi hayyil matari. Wa anta taskunu anta? Gimana sih maksudnya? Wa aina. Aina. Taskunu. Taskunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Khamsa. Askunu fi saqatin. Ma rakmu saqatika? Khamsa. 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 Wa ma rakmu saitika? Ya. Tis'a. Oke, sekarang tukeran Bunda. Gantian ya? Iya, betul. Iya, Mbah. Iya, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matari? Askunu fi hayyil matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ati. Hal taskunu fi baitin? Na'am, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baiti? La, askunu fi syaqqatin. Ma rakmu syaqqatika? Khamsa, wa ma rakmu baitika? Tis'a. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Yang lain menyimak, Bunda Anjali sudah ada. Gak apa-apa, mau baca gak Bunda? Bunda Anjali, Bunda Nimas Ani, Bunda Nimas Ani sudah, Ustaz. Oh, sudah. Bunda Rita, Bunda Lia, Bunda Ngaifa, silakan. Sudah tadi, Mbak Uti, Bunda Ngaifa. Oh, sudah. Lupa ya, Ustaz. Iya, lupa. Boleh coba, Ustaz. Tapi ya, silakan. Gak apa-apa, Bunda. Ya, gimana karena batuk, sorry. Iya, Bunda Anjani. Bunda Anjani sudah ada. Sama Bunda Lia, silakan. Atau Bunda Lia. Ya, Ustaz, lagi di jalan. Oh, iya. Siap, siap, Bunda. Bunda Elis. Bunda Rita. Yang Nani sama Bunda Lia. Coba yang Nani ya. Iya. Oke, silakan. Jadi amat siapa, Ustaz? Boleh yang dulu. Iya. Maaf kalau batuk ya. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayy al-matari. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayy al-jami'ati. Hal taskunu fi baitin ya? Baitin. Iya, baitin. Naam, askunu fi baitin. Wahal taskunu fi baitin? La, askunu fi syaqqati. Ma rokmu syaqqatika? Khamsah. 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 Wa ma rokmu? Tis'ah. Sekarang gantian. Oke, so, gantian. Udah, dia jadi Ahmad. Ya, jadi Hasan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil mator. Askunu fi hayyil jami'ati. Oh, yang mana? Eh, sorry. Yang aina taskunu kan itu ya, yang saya ya. Terus? Yang Mbak Lia yang askunu fi hayyil jami'ati. Sudah tadi. Askunu fi baitin? Naam, askunu fi baitin. Wa hal taskunu fi baitin? Askunu fi saqatin. Ma rokmu saqatika? Wa ma rokmu baitika? Khomsa. Aku jawabnya salah tadi. Khomsa. Mama rokmu baik tika? Bisa. Oke, alhamdulillah. Sudah semua? Ya, sudah semua. Sudah. Ada yang belum? Jat semua mau coba, Bunda. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut. Halo, Bunda. Suara saya jelas, Bunda ya? Jelas. Kita lanjut ke bawah. Halaman 57. Ya. Baik, kita baca bareng-bareng. Itu ada kosakata baru, Bunda ya. Yang di atas ada kata baru, apa teman kita macam-macam. Kita baca dulu, Bunda ya. Perintahnya undur, wastami, wa'id. Undur, lihatlah. Kemudian wastami, dengarkanlah. Kemudian wa'id, urangi. Oke, ya. Kita baca bersama-sama, Bunda. Baitun. Mari, Bunda. Baitun. Shaqqatun. Rokmun. Hayyun. Nah, tadi kenapa di atas jadi hayy? Kenapa, Bunda? Ada fi. Karena sebelumnya ada fi. Kalau ada fi, apapun itu, kalau ada fi sebelumnya, pasti yang tadinya yang apa? U jadi ini jadi kasroh jadi fi hayyi. Contohnya tadi rokmun nomor, Bunda ya. Kalau tambah fi jadi fi rokmun. Nah, tadi baitun kalau ada fi jadi baitin. Kemudian ada sakotun kalau tambah fi jadi fi sakotin. Oke, lanjut, Bunda. Bawahnya. Akhirannya jadi kasroh ya, Ustaz? Gimana, Bunda? Kalau ada fi, akhirannya jadi kasroh. Iya, ya, betul. Jadi kasroh atau kasroh kain, Bunda ya. Jadi kasroh atau kasroh kain. Kalau yang kasroh, berarti tidak ada alif lam, Bunda ya. Tapi kalau yang kasroh kain, berarti ada tidak. Kalau yang kasroh, ada alif lamnya. Contohnya, apa, Bunda? Fil baiti. Ada alif lam, ada alnya, ada al ya. Fil baiti. Tapi kalau enggak ada alif lamnya jadi fi baitin. Nah, kemudian sama pakai kayak tanwin. Pakai tanwin ya, Ustaz. Betul. Kalau fi tok bisa aja itu pakai tanwin, tapi kalau ada alif lamnya pakainya kasroh. Iya, betul itu. Itu dasarnya seperti itu, Bunda ya.
nanti ada pengetahuan, tapi itu umumnya seperti itu. Oke, mudah lanjut, nanti kita bahas lagi. Baca bareng-bareng. Yas kunu. Yas, yes, kunu. Yes, kunu. Nah, sekarang juga mudah. Yas kunu. Yes, kunu. La. 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 Al-matoru. 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 Al-jami'atu. 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 Ya, alhamdulillah. Artinya sekarang mudah. Baitun. Artinya rumah. Baitun rumah. Kemudian syaqqatun. Apartemen. Apartemen. Rokmun. Nomor. Nomor benar ya, bukan bintu tapi ya. Nomor. Rokmun. Nomor. Hayun. Hayun. Lingkungan. 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 Atau gang. Sebentar gitu. Tergantung nanti konteksnya, bisa gang juga. Bisa gang, bisa lingkungan, bisa kita. Tergantung nanti konteks kalimat. Kemudian, yes kunu. Dia tinggal. Ah, Yaskunu dia tinggal. Dia lagi tinggal. Dia laki-laki. Dia sedang tinggal. Posisinya jadi masih tinggal di situ, Bunda ya. Iya. Kalau nanti kita bahas kemudian, lah, apa lah, Bunda? Tidak. Tidak. Kebalikannya tidak. Kebalikan lah. Naam. Al-matoru. Bandara. Al-Maqaru. Al-Jami'atu. Universitas. Apabila di atas. Fihayil Maqari. Betul Bunda ya, di atas ya. Fihayil Maqari. Apa yang maksudnya tadi? Fihayil Maqari. Bandara. Di lingkungan bandara. Nah, sementara nggak usah dipikirkan IUAIU, Bunda ya. Yang penting kita tahu artinya dulu. Kalau nanti apa terus baca kok nggak tahu itu A, I, U, langsung aja. Fihayil Mator. Nah, gitu Bunda ya. Fihayil Mator. Oh, sukun ya. Nggak usah, kalau nggak yakin di belakangnya apa, sukun saja Bunda. Fihayil Mator. Boleh seperti itu. Kemudian, tadi juga sama. Fihayil Jami'ati. Kalau belakangnya nggak mau musim, langsung aja. Fihayil Jami'ah. Kalau orang Arab biasanya ngomongnya langsung Fihayil Jami'ah. Fihayil Mator. Nah, jarang yang pakai I-A-I-U di belakangnya. Karena A-I-U itu, kalau bahasa kita, bahasa apa benda ya? Bahasa yang sudah KBBI gitu. Nah, kalau orang ngomong kan ribet kalau harus sesuai KBBI. Fihayil Mator. Fihayil Jami'ah. Bait. Kadang-kadang bait, syakoh, rokem. Oke, tadi baitun rumah, syaqqatun apartemen, rokmun nomor apa angka Bunda? Ini Ustaz boleh. Nomor Bunda ya, nomor. Kemudian hayun lingkungan atau gang bisa. Kemudian yaskunu tinggal. Nah, yaskunu dia laki-laki tinggal. Posisinya masih tinggal ya. Nah, kalau saya tinggal askunu. 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 Askunu fil bait. Saya tinggal di rumah. Kalau di contoh saya tinggal di Jakarta. Gimana Bunda? Boleh? Askunu fil Jakarta. Nah, kalau nama kota, nama orang tidak boleh dirubah Bunda ya. Askunu fi Jakarta. Bahasa Arabnya apa? Enggak aja. Enggak ada. Jakarta. Jakarta juga enggak boleh. Jadi Jakarta enggak boleh. Jadi kalau saya tinggal di saya tinggal di Surabaya. Gimana Bunda? Askunu fi Surabaya. Surabaya. Oke. Askunu. Askunu, taskunu. Tadi taskunu, benar taskunu yang perempuan. Di atas.
Kamu tinggal. Kamu laki-laki atau kamu perempuan? Perempuan. Kamu perempuan. Kamu laki-laki. Askunu perempuan. Oke, taskunu itu ada dua, Bunda. Tergantung pas kita ngomong ini. Kalau taskunu yang atas, yang tadi di atas itu untuk kamu laki-laki. Tapi kalau nanti berbeda ceritanya kalau yaskunu aina taskunu Aisyah. Yang ngomong Ahmad sama Hasan. Tapi yang ditanya Aisyah. Aina taskunu Aisyah? Berarti taskunu itu artinya apa, Bunda? Perempuan. Kamu perempuan. Ya. Tinggal. Dia perempuan. Oh. Kalau dia bahasa Arabnya apa? Dia laki-laki. Bunda kemarin. Hua. Kalau dia perempuan, iya. Kalau berarti kalau di situ kalau dia dia laki-laki tinggal apa dia bunda bahasa Arabnya? Yaskunu. Yaskunu. Hua yaskunu. Dia yaskunu. Apa bunda? Ulangi. Hua yaskunu, dia taskunu. Coba saya ini bunda. Satu, dua, tiga. Hua yaskunu, dia taskunu. Ya, taskunu. Jadi taskunu itu bisa artinya kamu laki-laki, yang artinya dia perempuan, tergantung nanti yang di yang ngobrol siapa, bunda. Kalau dia ngomongin orang ketiga, kayak tadi, yang berbicara Ahmad sama Hasan. Tapi yang ditanya Aisyah. Aina taskunu Aisyah di mana? Di tinggal. Iya, kemudian Aisyah ditinggal. Tempat tinggal Aisyah di mana? Itu Ahmad nanya ke Hasan. Berarti taskununya artinya dia perempuan. Kalau taskunu di sini yang di atas ini, aina taskunu itu jelas. Karena yang ngomong cuma dua orang, laki-laki. Jadi laki-laki. Itu artinya kamu tinggal di mana? Tinggal di mana kamu? Sakoton. Sakoton tadi apa? Sakoton. Apartemen. Rokmun nomor. Coba seumpamanya nomor apartemennya nomor 10. Marok musyak kotika. Asyara. Apa asyara dari 10? Sekarang kita ulangi, Bunda. Asyara. Satu apa, Bunda? Satu. Wahid. Dua. Nani. Tiga. Sembilan. Tisatun. Sepuluh. Asyarakat. Nomor, contohnya Rok, nomor rumahnya 7. Saya tanya. Marok mubaitika 7. Sabatun. Oke, Bunda serahkan diterjemahkan ke bahasa Arab. Berapa nomor apartemenmu? 6. Berapa nomor rumahmu? 5. Marokmu sabatun. Marokmun baitin. Baiti. Marokmun baitin. Kepanjangan, Bunda. Oke, kepanjangan. Marokmun baitin. Oke, kepanjangan, Bunda, ya. Saya ulangi. Berapa nomor rumahmu? Marokmun baitin. Baitika. Rumahmu baiti. Laki-laki, ya? Rumahmu laki-laki, Bunda. Baiti? Baitika. Marokmun baitika. Marokmun baitika. Baitika. Baitika kan perempuan.
perempuan? Laki-laki. Kamu baitika. Kalau kah laki-laki atau perempuan udah? Laki-laki. Kalau perempuan ki. Perempuan baitiki. Ya, itu bunda nggak usah dipikirin. Baitiki sih Ustadz. Baitiki apa baituki? Baituki. Nah, itu bunda. Kalau kenapa nggak usah dipikirin terlalu pusing? Kok bisa sakoti bunda? Nah, kena. Udah ikutin dulu aja bunda. Karena itu alasannya ada rokmu syakotin. Artinya itu apa ya bahasa Arabnya? Ada rokmunya di nahwu sorok bunda. Rokmu syakotin. Karena ada ikut apa mudaf ilai gitu. Bahasanya itu. Rokmu kalau dia sendiri syakotuka. Bunda. Nah, kalau sendiri dia syakotuka. Artinya apa bunda syakotuka? Apartemen. Nah, kalau beri sendiri, kalau beri sendiri syakotuka. Tapi berhubung di sini ada rokmu, udah ada kata sebelumnya, jadi rokmu syakotika. Berarti ini nomor apartemen. Contohnya bunda, daging. Masih ingat daging apa bunda daging? Lahmun. Kambing. Gonamun. Kalau satu-satu nih, lahmun satu, gonamun sendiri, tetap lahmun, gonamun. Tapi kalau jadi daging kambing, lahmul gonami. Gonami. Nah, mengartikan apa? Menyatukan dua kata yang berbeda, gitu. Jadi satu arti gitu, bunda. Kan lahmun sendiri daging, bunda ya. Terus ada kambing, daging dan kambing itu kan berbeda bunda ya, berbeda arti, disatukan artinya jadi daging kambing, jadi lahmul, sama dengan rokmun. Rokmun apa bunda? Apartemen. Nomor berapa? Sendiri dia. Sendiri. Rokmun sendiri. Syakotun. Apartemen rok, nomor apartemen, dua kata yang berbeda. Mau kita satukan, jadi rok nomor apartemen, nomornya apartemen, jadi rok musyak koti, rok musyak koti nomor. Kalau walaupun kafnya diilangin, walaupun kafnya diilangin, jadi rokmu syakotin. Artinya kalau itu nanti bunda jangan berat-berat dulu, pokoknya jangan dipikirkan a i u a i u apa yang tahu artinya dulu bunda ya. Syakotika, jangan dipikirkan a i u a i u, salah nggak apa-apa. Yang penting tahu arti, oh maksudnya tahu artinya. Nomor berapa? Nah, nomor berapa enggak usah, bisa sakoti. Nah, itu nanti aja udah. Yang penting tahu artinya. Kita lanjut, Bunda. Ustaz, bentar punya boleh? Kat. Ya, Bunda, silakan. Ya, ini kan yang tadi generan kata ada rumah, apartemen, nomor dan lainnya. Terus ada almator. Ini akhirnya enggak dikasih apa namanya? Yang apa sih namanya Ustaz yang kasro? Fatah apa namanya? Harokat. Harokat. Allah mau bilang harokat tuh susah amat. Itu enggak dikasih harokat ya, yang depannya ada al, alif lam. Yang mana benar tadi? Oh, yang bawah udah ya. Almator dan aljamina. Kalau ada alif lam enggak pakai un. Ya, bentar mana nih, bentar aku tanya sama Ustaz. Itu kalau depannya itu alif lam itu berarti akhirnya enggak dikasih harokat gitu. Gini dikasih Bunda. Kalau depannya alif lam, ada alif lam berarti belakangnya pakainya a, i atau u. Kalau depannya tidak ada alif lam, belakangnya udah pasti an, in atau un. Nah, kalau sekarang ini kan kita ini bunda ya, biar ringkas saja bunda. Yang penting tahu artinya,
jangan tahu dipikirkan atin un a i u badulu, dimatiin saja. Contohnya bait al bait syakoh rokmun, nggak apa-apa membaca rokmun. Al jamiatu aslinya al jamiatu, tapi boleh dibaca al jamiah biar simpel. Al matoru boleh aslinya al matoru biar simpel dibaca al matoru. Iya. Jadi kecuali ya sekuno, agak ada ya sekuno gitu. Kalau ada alif lam depannya bisa pakai harokat dan bisa tidak pakai harokat ya, Ustaz. Boleh begitu. Mau yang pakai alif lam Bunda ataupun yang tidak yang tanpa alif lam kayak syakoh gitu boleh. Syakoh ya. Oh. Baik. Ya. Jaja kalau error Ustaz. Oke, sama-sama Bunda. Alhamdulillah. Sampai sini. Sampai mana Bunda? Jami yang tadi dipakai itu Ustaz. Sudah jam 11 Bunda. Dua kata. Oke, okay, alhamdulillah Bunda. Hari ini kita alhamdulillah. Udah jam 11. Bunda ya. Enggak terasa. Alhamdulillah. Pelan-pelan saja Bunda ya. Siap. Yang penting kita paham artinya Bunda ya. Yeah. Jangan terlalu pikirkan itu a i u babi bu ani dan babi itu nanti masih jauh Bunda yang masih jauh. Sekarang yang penting hal artinya. Marot musyakotika artinya apa tadi Bunda? Berapa? Oke, alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf Bunda ya. Kemarin Bunda ada acara di sekolah. Kemudian saya undur dari hari Ahad mengganggu waktu weekend. Alhamdulillah. Yang penting Bunda semangat selalu Bunda ya. Selalu istiqomah, diberi kesempatan terus untuk tetap belajar Bunda ya. Yang paling penting kesempatan belajar dan keistiqomahan Bunda semuanya. Dan jangan lupa sehat selalu Bunda ya. Kita amin, doakan. Sama-sama Bunda, sehat selalu. Kita bertemu pekan depan Bunda, insya Allah. Insya Allah. Di waktu tidak ada akan Bunda ya. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarah matiin.